Progres distribusi logistik yang dilakukan KPUD Sidoarjo hingga kini masih sebatas 25% dari total distribusi keseluruhan ke 18 kecamatan Sidoarjo. Padahal tenggang waktu penyelesaian distribusi surat suara dan kotak suara pada 15 April mendatang. Namun KPUD Sidoarjo masih optimis kalau distribusi ini akan bisa terselesaikan pada 15 April mendatang, terutama untuk pengirimannya ke seluruh 18 kecamatan. Untuk distribusi logistik kita sudah 25%. Sudah kita kirimkan ke tingkat kecamatan dan beberapa hari ke depan ini akan kita pacu sehingga akan terpenuhi di tanggal 15 nanti tuntas di 18 kecamatan 5 jenis surat suara. Hari ini kita mulai mengirimkan surat suara DPD. DPD rencana hari ini berapa persen nantinya? DPD kita rencanakan 4 kecamatan yang kita rencanakan hari ini. Semua jenis surat suara kita sudah lakukan sortir, sudah dilakukan lipat, sekarang sudah mulai melakukan pengepakan untuk memenuhi kebutuhan TPS-TPS.